menyampaikan terkait dengan perkembangan Kampung Kabir Desa Wongduru. Yang pertama, saya sampaikan bahwa Desa Wongduru ini pencanangan Kampung Kabirnya yaitu pada tanggal 27 Agustus tahun 2017. Kemudian berkembang pada tahun setelah saya masuk tahun 2018, ya, kami melakukan beberapa banyak kegiatan yang terkait dengan Kampung Kabir. Kami melihat bahwa kenapa kami ingin mengembangkan desa kami ini menjadi desa Kampung Kabir, karena kami melihat bahwa program di Kampung Kabir ini berbicara tentang hal yang positif sangat banyak sekali. Selain berbicara tentang alat KB, KB dan semuanya itu, yang kami menilai bahwa Kampung Kabir ini banyak nilai atau segi positifnya di hal terutama dalam hal pembangunan desa, sehingga kami berpikir bahwa perlu adanya pengembangan atau dukungan yang cukup ditingkatkan dalam hal pelaksanaan Kampung Kabir. Sehingga kegiatan yang kami lakukan sampai hari ini, pertama terkait dengan pembangunan gapura sebagai bentuk bahwa Desa Wongduru merupakan desa Kampung Kabir. Nah, secara permanen sudah kami lakukan. Kemudian setelah itu, ya, dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lain seperti mendampingi masyarakat atau mendorong masyarakat untuk melakukan penataan halaman, ya, dengan menggunakan pemagaran halaman secara gotong royong, kemudian memanfaatkan halaman untuk penanaman hortikultur dan tanaman obat-obatan keluarga atau tanaman toga. Ya, kemudian setelah itu di Kampung KB yang kami dorong itu adalah dalam hal integrasi semua lini kegiatan dari bidang kesehatan, ya, seperti posyandu keluarga dan posyandu yang lainnya. Kemudian dengan hadirnya Kampung KB, kami melihat bahwa masyarakat sudah memahami bagaimana sih menata keluarga yang berencana, yang tentunya tidak semata-mata hanya mengandalkan bahwa keluarga itu cukup menikah kemudian melahirkan selesai. Tapi sekarang kami dorong masyarakat itu punya pemahaman, alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik dan pemahaman masyarakat sudah lumayan. Dan sampai hari ini kami sudah ditetapkan oleh Kabupaten Dompu sebagai desa contoh Kampung Kabir. Nah, di antara beberapa desa yang lain di Kabupaten Dompu ini, Wongduru adalah merupakan desa contoh Kampung Kabir, sehingga sampai hari ini kami sudah masuk ke tingkat provinsi dan tingkat pusat untuk dilakukan pendampingan. Dan mudah-mudahan, ini baru sebagian kecil menurut kami, bahwa apa yang kami lakukan ini sudah merupakan yang terbaik atau bentuk dukungan yang sudah maksimal untuk penanganan untuk pelaksanaan Kampung Kabir ini. Ya, karena kami merasa masih sedikit apa yang kami lakukan ini masih belum maksimal, baru sebagian kecil. Sehingga insya Allah ke depan dalam bentuk APBD, insya Allah APBD Desa Wongduru, kami siap untuk selalu mendampingi, kami siap untuk memberikan dukungan berupa pemberian dukungan kegiatan. Ya, sehingga di dalam APBD itu ada beberapa, sampai hari ini untuk kegiatan Kampung Kabir ini sudah cukup ada buat kami sebagai bentuk awal, dan insya Allah kedepannya kami akan tingkatkan. Ya, mungkin mohon dari semua lintas sektor, dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat, agar kiranya kami ini diberikan dukungan baik berupa kegiatan apa yang bisa kami lakukan di tingkat desa maupun berupa fasilitas apa yang bisa dibawa ke desa kami, sebagai bentuk bahwa kami ada berupa kerjasama dengan dinas-dinas terkait atau sektor-sektor terkait. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
program Kampung KB di desa kami ini, kami merasa bersyukur bahwa perubahan yang ada di desa kami ini, setiap lingkungan dan setiap RT sudah berubah. Karena pertama, kebersihan, pemagaran, dan di halaman rumah juga sekarang sudah masyarakat lakukan sejak adanya masuk Kampung KB ini, sudah mereka tanamkan tanam healthy, tanam sayur-sayuran dan juga obat-obatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bidan desa dengan adanya Kampung KB ini merasa sangat-sangat terbantu, karena dengan adanya kegiatan yang ada dari BKKBN, dengan kegiatan kami di desa sebagai bidan desa itu saling berkesinambungan antara melalui pelayanan KB. Karena dengan gitu kegiatan pelayanan-pelayanan yang ada di desa ini antara BKKBN dan kesehatan, baik dari Puskesmas Dompu Barat dan BKKBN, itu saling terintegrasi. Semenjak ada program Kampung KB di Desa Wawonduru, saya merasa nyaman sekali, dan saya juga sudah memakai KB MKJP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan pemuda Desa Wawonduru mendukung program Kampung KB, karena dengan adanya program ini desa kami agak sedikit lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melaksi, orang tua Oko Agama Aratu Sobatunggage, sangat-sangat mendukung warana Kampung KB.